Bang. Ya. Kenapa motornya, Bang? Mogok. Mogok. Bisa bantu kasih tenar, kah? Enggak, saya kira mau dikiloin. Oh, sembarang saja motor keren begini dikiloin bagaimana? Ya udah kalau enggak mau. Sudah. Rongsokan. Ih, rongsokan. Gara-gara kau sih pakai mogok segala. Ah. Waduh. Knalpot lepas lagi. Om, tolong liatin motor saya dong, Om. Ngapain gua ngeliatin motor lo? Ya buat diperbaiki dong, Om. Enak aja lu nyangkain montir ke gua. No, orangnya no, montirnya no, dalam no. Barangan aja lo. Kakak. Ya, kenapa, Bang? Kita tolong dong perbaiki sep motor dong. Motornya kenapa? Ah, saya juga tidak tahu. Tadi pagi tiba-tiba tidak bisa jalan begitu. Kamu jalannya gimana, Bang? Ya, saya kan mau tancap-tancap gas kan. Tiba-tiba dia kosong saja begitu, kemudian mati. Sekarang knalpotnya pakai lepas lagi. Ini, Bang. Saya cek dulu, ntar siang Abang kesini lagi. Ntar siang udah kelar, Dok. Oh ya, siap. Terima kasih ya. Iya, Bang. Ini saya titip ya, kenal pot. Oke. Ah, helm juga ya. Iya, boleh. Taruh sini ya. Eh, ya boleh. Om, permisi. Mau ngapain lagi lo? Ambil barang-barang. Handphone juga masih ada di sini. Udah, Mas. Walaupun harus jalan kaki ke tempat orderan, kita tetap harus semangat. Ganbate! Eh, ngapain lu teriak-teriak? Maaf, Pak. Gua hajar lu. Mas, ini gudangnya. Saya minta tolong dibersihkan sampai bersih dan rapi ya. Oh, siap, Ibu. Saya bersihkan semuanya nanti. Mas kan tadi habis jalan. Capek, aus, mau minum apa? Oh, kalau saya sih, kalau boleh, air dan es batu saja, Ibu, biar segar. Oke. Okay. Kalau boleh juga es batunya itu ditambah dengan sirup, kemudian diaduk sedikit. Itu namanya es sirup, Mas. Iya sih, orang-orang bilangnya begitu. Ya udah, nanti saya bikinin dulu ya. Iya, Ibu, terima kasih banyak. Oke. Okay. Langsung dikerjakan semuanya. Banyak semut di sini ya. Aduh, ada semut masuk lagi. Aduh, sakit. Aduh. Ah, nah, agak mendingan nih. Hah, ternyata banyak semut di sini ya. Awas kok, saya cari kau pun sarang, saya basmi semua. Di mana? Kau di mana semut? Semut? Di manakah kamu semut? Mas, ini minumannya ya. Lagi nyariin apa nih orang? Mas, oke, clean. Ih, kok jadi budak nih orang? Apa sih? Kenapa orang-orang tuh sibuk dengan siapa knalpot sih? Udah deh, Beta. Kalau nggak gara-gara gue juga, lo udah diamuk masa, udah kalem. Ah, serius lo? Kenapa sih, Beta? Itu, gara-gara knalpotnya berisik. Mau diamuk sama masa si Beta. Ih, Bet, lo kok nggak sensitif banget sih? Kalau knalpot lo itu kayak orang ngajakin ribut, tau nggak lo? Siapa yang ribut? Orang pirang-pirang tadi! Ribut, bukan ngebut! Kayaknya ini lu kayak ada masalah sama kuping lu deh. Ini gua kebetulan bawa korek kuping ya. Nih gua bawa cotton bud ya. Lu mendingan sekarang ke toilet, lu bersihin kuping lo. Jangan lupa nih cotton bud-nya lu basahin ya biar enggak iritasi kuping lu. Dah, sana. Buat apa sih? Ke toilet sono, bersihin kuping lo. Buru. Tahu tidak perlu teriak-teriak begitu. Ini buat bersihin kuping lah.
Lo tadi kan gue ngomong begitu. Kira-kira mau cuci motor. Sudah, ayo. Lu?